Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semuanya untuk para pencari sinyal TV digital. Diketahui bahwa Kominfo kekeh akan penghentian TV analog di Bali, Palembang, Banjarmasin di tanggal 20 Maret mendatang di tahun 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Kominfo ini mengungkapkan bahwa penghentian siaran TV analog di Bali, Sumatera Selatan 1 dan Kalimantan 1 pada 20 Maret 2023 tidak mengalami penundaan. Sebagai informasi, untuk peralihan siaran TV analog ke TV digital di sejumlah daerah sempat mengalami penundaan. Bahkan yang tadinya dilakukan berbagai tahap pada akhirnya diterapkan analog switch off ataupun ASO berdasarkan kesiapan daerah masing-masing. Direktur untuk Kominfo, Direktur Kominfo Griantika Kurnia mengungkapkan distribusi set-top box TV digital gratis kepada kelompok masyarakat rumah tangga miskin ataupun RTM ekstrim terus dilakukan agar saat TV analog dimatikan masyarakat sudah siap untuk nonton TV digital. Nasib masyarakat untuk yang tidak mampu belum kebagian set-top box tetap akan diupayakan oleh pemerintah dan penyelenggara multiplexing atau MUX sebelum tanggal 20 Maret. Sekarang sudah digenjot ya untuk masyarakat yang kurang mampu yang sudah terdaftar di DTKS masing-masing. Jadi masyarakat yang belum dapat jangan khawatir, untuk setelah ASO itu mereka bisa mendapatkan set-top box melalui posko-posko yang didaftarkan oleh pemerintah. Dan inilah daftar 3 wilayah siaran TV analog yang akan dimatikan pada 20 Maret 2023, yaitu di Bali. Untuk Bali sendiri ada Kabupaten Jembrana yang pertama, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Untuk Kalimantan Selatan 1 yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru. Untuk Sumatera Selatan 1, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang. Migrasi TV analog ke digital ini menjadi tahapan lanjutan dari Kominfo sejak 2 November 2022. Sampai saat ini penghentian siaran TV analog belum merata karena baru dilakukan di 265 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota terbaru, 18 kabupaten kota di wilayah siaran Bali, Kalimantan Selatan 1 dan Sumatera Selatan 1 akan menyusul pada tanggal 20 Maret 2023. Berikut itu informasi untuk sahabat digital semuanya di channel Sunda Populer ini untuk Bali, Sumatera Selatan 1 dan Kalimantan Selatan 1. Oke, dari saya Sunda Tutor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat informasi untuk sahabat semuanya.